Berdepan kesukaran untuk menghampiri objek tersekat di antara lokasi tanah jelus dan lurang kumbahan kedua. Itu cabaran dihadapi anggota pasukan penyelamat ketika membuat selaman awal pagi tadi bagi mengesan mangsa warga India. Wartawan Adilia Habibullah di lokasi. Bagaimana situasi semasa di sana? Silakan. Ya, Fahartuk, rentetan operasi mencari dan menyelamat yang dilakukan awal pagi tadi sekitar pukul 3 pagi tadi, dua anggota bomba dan penyelamat telah melakukan selaman selepas mengesan halangan berbentuk objek yang tersekat di antara lokasi kejadian tanah jelus dan lurang kumbahan kedua yang terletak kira-kira 80 meter. Bagaimanapun, kedua-dua anggota bomba tersebut ditarik keluar semula sekitar setengah jam kemudian. Susulan tidak dapat menghampiri lokasi objek tersebut kerana susulan daripada arus kumbahan di lorong tersebut. Dan untuk perkembangan semasa ketika ini, apa yang saya dapat kongsikan, saya berada di sini sekitar pukul 8 pagi tadi dan ketika itu pasukan SAR yang terlibat dalam operasi ini sudah bersiap siaga untuk melakukan operasi dan antara yang terlibat termasuklah Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Angkatan Pertahanan Awam. Dan kerja-kerja menggunakan alat pengesar radar bawah tanah ataupun GBR oleh Jabatan Mineral dan Geosains juga telah dilakukan hari ini dan akan diteruskan sehingga selesai. Dan susulan mendapan baru yang berlaku semalam, apa yang saya dapat kongsikan ketika ini, pihak berkuasa telah meluaskan kawasan sekatan di sekitar Jalan Masjid India ini dan ia melibatkan keluasan sekatan dalam kira-kira 500 meter dari lokasi kejadian tanah jelus di sini. Dan tinjauan saya juga sejak awal pagi tadi, pengunjung yang di sini juga sedikit berkurangan dan premis perniagaan di sini juga rata-ratanya tidak beroperasi. Susulan mereka mengambil langkah berjaga-jaga dan mengelakkan daripada berada di kawasan ini bagi memastikan keselamatan bersama. Dan para pengamal media juga telah berada di sini sejak pagi tadi dan kami setia untuk menanti sebarang kemungkinan untuk perkembangan operasi mencari dan menyelamat ini. Dan saya dengan berharapan agar proses pencarian mangsa V. Lakshmi ini akan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera. Dan untuk itu, saya kira perkembangan yang saya dapat kongsikan langsung dari Jalan Masjid India ini. Kita terus saja bersama Fahatul untuk perkembangan berita tengah hari seterusnya. Silakan. Baik, Adelia. Terima kasih. Berita tengah hari kembali seketika nanti.